Welcome back to my channel guys. Hari ini saya mencoba mampir di Oman Deso di daerah Wagir Malang. Tapi sebelum kita lanjutkan acara ini, yuk klik like, subscribe dan tekan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi dari saya. Inilah dia sobatku, parkirannya sangat luas sekali. Jadi kalian jangan khawatir tentang parkirannya. Pokoknya aman dan nyaman untuk masalah parkiran. Cafe Oman Deso daerah Wagir ini ada salah satu tempat makan baru dengan view kece yang berlokasi di Malang, Jawa Timur. Sepertinya karena nama Cafe Deso ini, ketika kamu berada di tempat ini akan dibuat nyaman dengan suasananya yang asyik dan udaranya yang sangat segar khas pedesaan. Setelah kita masuk ke wilayah ini, kita langsung ambil menu makanan di tempat meja ini ya teman-teman. Kita disuruh untuk ngambil sendiri. Let's go, kita cari tempat duduk yang akan kita bersantaria bersama teman-teman atau keluarga atau kerabat teman-teman. Jadi kita nyari tempat duduk dulu, setelah itu kita pesan makanan. Setelah kita pesan makanan, langsung mengantar ke kasir dan langsung bayar di sana. Tempat ini sangat kami rekomendasikan buat kalian semua yang ingin mencari tempat nongkrong santai bersama keluarga, teman-teman atau pasangan Anda di sekitaran Malang yang tidak kalah dengan kota Batu. Apalagi kafe ini juga didukung dengan berbagai fasilitas yang mumpuni seperti spot foto, kolam renang dan masih banyak lagi. Apalagi harga menu yang ditawarkan juga sangat terjangkau bagi kalian semua. Pokoknya di sini Instagramable banget guys. Untuk menu harganya itu cukup terjangkau ya teman-teman, yaitu berkisar antara 10.000 sampai dengan 45.000 saja. Kafe ini sendiri sudah buka pada tanggal 2 Maret 2021 dan langsung menarik perhatian warga Malang dan sekitarnya. Walaupun kafe ini belum jadi 100% karena ada beberapa tempat yang masih dalam tahap pembangunan, tetapi sebagian besar fasilitas ini sudah bisa kamu nikmati kok. Saya informasikan bagi kalian semua yang belum tahu lokasinya itu di Jalan Raya Jedong Perum BMI Jedong Kecamatan Wagir Malang Jawa Timur. Bukanya setiap hari, buka jam 12 siang hingga jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Itu pun waktunya tertentu ya teman-teman. Senin sampai Jumat itu jam 12 siang sampai jam 9 malam. Sedangkan Sabtu Minggu atau weekend itu jam 12 siang hingga jam 10 malam. Tempatnya di sini bagus sekali kan teman-teman. Cocok sekali buat kalian yang suka instagramable dan suka berfoto-foto ria dan juga tidak bisa melupakan dengan momen-momen yang ada di sini. Oh ya, saya informasikan bagi kalian yang ingin berkunjung ke tempat
wisata atau kuliner di sini di Oman Deso ini akan mendapatkan fasilitas yang beberapa yang Anda gunakan, yaitu beberapa fasilitas yang di daerah sini, yaitu area parkir luas, toilet, musola, pendopo, spot foto, wifi, kolam renang, area outdoor, dan smoking area. Itu pun masih banyak lagi ya teman-teman. Setelah saya bermain bersama anak-anak dan keponakan di area Cafe Oman Deso ini, dan begitu juga menikmati makanan yang ada di sini, saya mau pamit dulu ya teman-teman dari cafe ini. Kalau ada kekurangannya, mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin ada teman-teman yang mempunyai saran kritik, bisa mengisi kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa tekan like, subscribe, dan tekan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi dari saya. Sekian dulu dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.